Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi guys, saatnya sudah hampir tiba ya untuk pasukan Timnas Indonesia melaju untuk menghadapi putaran ketiga pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Pak Erick Thohir sangat sibuk ya dengan mempersiapkan dan juga memberi semangat serta memberi dukungan terhadap Timnas Indonesia agar lebih sempurna penampilan mereka pada putaran ketiga ini. Dan bila melihat dari segi persiapan pasukan Timnas Indonesia untuk putaran ketiga ini, hampir tidak kurang sebulan lagi guys, Indonesia akan menghadapi tim-tim yang kuat ya, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Ini yang bakal akan dihadapi oleh Timnas Indonesia pada putaran ketiga ini. Nah, bila melihat persiapan Indonesia bagi menghadapi tim-tim yang sudah biasa menjadi langganan Piala Dunia ini, Pak Erick Thohir bersama dengan PSSI merencana ya untuk memperkuatkan tim mereka sehingga menghadirkan ataupun mencari pelatih khusus untuk striker untuk Timnas Indonesia. Dan ada beberapa kabar yang saya dengar dan di media sosial pun memang tengah viral apabila dengan kehadiran sang kiper yaitu Martin Paes. Jadi ini merupakan persiapan yang akan dibuat ya bagi menghadapi putaran ketiga ini. Jadi dalam masa yang sama guys, dikatakan di sini ini gila. Mereka adalah tim paling ambisius di Asia. Nah, ini kata media ya terhadap Indonesia. Jadi saat ini Timnas Indonesia sudah menjadi sorotan media asing soal projek besar yang telah dilakukan oleh PSSI guys. Jadi projek-projek besar inilah yang telah membuatkan tim-tim yang ada di luar sana merasa satu perkara yang mustahil. Tetapi Pak Erick Thohir dia bisa melakukannya. Seperti sebelum ini apabila ada ura-ura mengambil pemain-pemain keturunan, dan saat ini telah terlaksana apabila Timnas Indonesia sebahagian besar daripada pemain-pemain senior itu adalah pemain-pemain keturunan ataupun pemain-pemain diaspora yang mempunyai bakat yang sudah terbiasa bermain dengan liga-liga di Eropa dan saat ini gabung dengan Indonesia bagi memperkuatkan tim mereka. Jadi apapun guys, mari kita saksikan bagaimana pandangan dan juga apa bukti-bukti yang telah dikecapi oleh Timnas Indonesia sehingga dikatakan mereka ini adalah tim paling ambisius di Asia dan disorot oleh media asing. Jadi langsung kita saksikan dalam klip video ini. Ini gila, mereka adalah tim paling ambisius di Asia. Ini sorotan media asing soal projek besar PSSI. Kita dengar bagaimana sorotan media asing nih untuk Timnas Indonesia. Oh ini training center. PSSI sekarang ini benar-benar sedang menuju sebuah era yang gimana ya? Pokoknya lebih bagus deh dari yang sebelumnya. Di mana program-program yang selama ini direncanakan satu persatu mulai terlihat hasilnya. Dan yang paling mencolok tentu saja kemajuan Timnas Indonesia itu sendiri. Ya, beragam prestasi bagus kemajuan Timnas itu dari level senior hingga junior pada akhirnya membuat sepak bola Indonesia kini lebih banyak disorot media asing. Kendati kalau soal liga dan pembinaan masih perlu kerja keras lagi. At least, udah ada langkah-langkah perbaikan yang pelan-pelan pastinya akan kelihatan hasilnya. Nah, tentu saja ini sesuai dengan ambisi PSSI yang benar-benar ingin membuat Indonesia, khususnya timnasnya, jadi tim yang disegani di Asia. Maka nggak heran bila sekarang beberapa media ternama menyebut jika Indonesia adalah tim paling ambisius di kawasan Asia saat ini. Sejak dipegang Erick Thohir, PSSI menjelma menjadi sebuah organisasi yang cukup ramah di hati pecinta sepak bola nasional. Sebab sebelum ini, terutama di era-era sebelum Pak Iwan Bule, ya tahu sendiri dong gimana nyebelinnya mereka. Udah timnasnya kalah, liganya amburadul pula. Terutama soal jadwal, gaji pemain, dan lain-lain. Namun harus diakui, di bawah kepengurusan Erick Thohir yang kita tahu orangnya tegas gak ini itu, pelan-pelan PSSI udah dibawa ke arah yang lebih maju. Yang mana pada akhirnya, itu berimbas pada performa Timnas Indonesia secara khusus. Yalah benar guys, saya ya pemerhati dan juga menikmati ya bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia sejak Pak Erick Thohir ini. Pada awal
kemasukannya di timnas Indonesia, gabung dengan timnas Indonesia. Perkara yang awal dia lakukan adalah mengundang pemain nomor satu dunia ya, Argentina, ke Indonesia untuk uji coba ya, ataupun persahabatan dengan timnas Indonesia senior. Lepas tu dia mengundang lagi pemain-pemain legenda ya ke Indonesia untuk bertemu dengan pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi itu pendekatan Pak Erick Thohir bagi memberi membuka minda para pemain-pemain timnas Indonesia dan juga mengasah mental para pemain timnas Indonesia. Awal-awal lagi dia sudah mengundang pemain nomor satu ataupun juara dunia ya di FIFA peringkat dunia ke Indonesia untuk mereka bertemu perlawanan persahabatan. Jadi itulah yang saya lihat awal permulaan Pak Erick Thohir ketika dia gabung dengan timnas Indonesia. Dan saat ini telah banyak sudah perubahan demi perubahan, kemajuan demi kemajuan yang telah sukses sejak Pak Erick Thohir ini. Jadi inilah yang menjadi sorotan media ya, dan menjadi perbualan publik saat Pak Erick Thohir muncul musim sekarang ini di timnas Indonesia. Dia juga menggugat ya tim-tim lain yang ada di ASEAN ini. Betul tuh guys. Dia mendatangkan lagi pemain-pemain keturunan, ramai gabung mencari pemain keturunan. Yap, semua orang juga tahu kalau Pak Erick ini orangnya sangat ambisius dan ia ingin sekali sepak bola Indonesia bercita-cita tinggi. Bahkan ia pun cukup sedih ketika tahu kalau Liga Indonesia sekarang ini ada di peringkat 6 ASEAN dan 28 Asia. Maka dari itu, segala perubahan ya, bermaksud adanya VAR, wasit asing, sampai penambahan kuota pemain asing jadi 8, adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas Liga secara umum agar bisa jadi lebih kompetitif di luar dari pro kontra yang ada selama ini. Kemudian yang terbaru, dengan dukungan segala pihak, baik itu pemerintah atau masyarakat, akhirnya Timnas Indonesia akan punya training center sendiri yang terletak di KN, yang rencananya sudah akan selesai dalam beberapa bulan ke depan. Yap, sebagaimana diketahui kalau beberapa waktu yang lalu FIFA memberikan dana bantuan kepada PSSI sebesar 85 miliar, dan dana bantuan tersebut langsung dimanfaatkan oleh PSSI untuk membangun sebuah training center untuk Timnas Indonesia yang letaknya di IKN. Pilihan itu diambil karena rencananya dalam beberapa tahun ke depan Timnas akan bermarkas di ibu kota yang baru. Jelas dana dari FIFA tadi tentunya masih kurang. Maka dari itu PSSI akan membuat langkah dengan mengambil dana APBN senilai 95 miliar. Tentu sebuah jumlah yang terbilang fantastis untuk ukuran sebuah training center. Dan sudah pasti ini adalah bagian dari ambisi PSSI untuk membuat Indonesia lebih disegani. Karena ya wajar aja gitu loh, keluar duit banyak buat training center. Sebab training center tersebut akan memiliki 8 lapangan berukuran besar, 1 lapangan futsal, 1 lapangan tertutup, hingga 1 lapangan beach football. Training center itu nantinya juga akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti rumah sakit hingga mes bagi setiap pemain. Maka tak heran, training center ini bakal menjadi salah satu training center paling mewah setidaknya untuk kawasan Asia. Bila melihat bagaimana pemikiran Pak Erick Thohir nih dalam membangunkan sepak bola, di sini ya, apabila saya melihat apa yang dimaksudkan oleh Pak Erick Thohir itu adalah bukan sekadar membangunkan sepak bola itu semata-mata sebagai sukan, tetapi sepak bola ini adalah sukan yang seluruh dunia tahu ya. Dan apabila Indonesia menitik beratkan tentang sepak bola, dan apabila kemajuan sepak bola di Indonesia itu sukses, di situ akan mendapat kepercayaan daripada FIFA, dan Indonesia mungkin akan diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia seumpamanya. Dan sekiranya berlaku begitu, maka dari segi ekonomi ya, Indonesia juga akan turut meningkat sebab dengan kehadiran para penggemar tim lain-lain negara kan. Contoh saja seumpama perlawanan antara Indonesia dengan Argentina sebelum ini, negara-negara luar pun datang ke Indonesia melihat bagaimana penampilan timnas Indonesia menentang tim nomor satu peringkat FIFA juara dunia. Jadi di situ pemikiran Pak Erick Thohir ini bukan sekadar sukan, tetapi dia pemikiran bisnisnya tuh cukup luar biasa guys. Jadi ini untuk rencana perekonomian Indonesia juga. Apatah lagi dengan adanya training center nih. Jadi
lebih kuat lagi, lebih mantap lagi dari segi persiapan untuk pemain-pemain timnas Indonesia. Memang patut sejak ya, pantas sejak ini menjadi sorotan media asing ya, kerana Indonesia punya cita-cita ni, dia seiring ya, seperti target Indonesia ingin menjadi 100 besar di peringkat FIFA, itu tidak mustahil sebab saat ini sudah kelihatan bagaimana momentum timnas Indonesia. Dan saat ini juga satu-satunya berjaya ke putaran ketiga Indonesia. Dan inilah yang menjadi sorotan media, yang mana projek PSSI ini telah berhasil ya, sejak Pak Erick Thohir hadir dalam timnas Indonesia. Pelbagai perkara yang telah dia lakukan dari segi perubahan demi perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Dan apabila melihat pencapaian timnas Indonesia, saat ini Indonesia dari segi pemain-pemain itu, walaupun ramai daripada pemain keturunan, tetapi dia berhasil ya mencipta satu sejarah apabila telah mencetak rekod keputaran ketiga satu-satunya di ASEAN adalah Indonesia. Dan apabila melihat ambisius ya Pak Erick Thohir dan juga timnas Indonesia ini, memang telah terbukti dengan hadirnya pemain-pemain keturunan, lepas tu dengan adanya penambahbaikan dari segi liga seperti ada WAR ya. Jadi di situ dari segi profesional pemain-pemain itu akan terbentuk secara tidak langsung. Jadi inilah peningkatan dan juga kejayaan Indonesia bagi membentuk pasukan yang kuat. Dan saat ini telah menjadi sorotan dan juga ada perkara-perkara yang boleh diambil pengajaran daripada apa yang telah dilakukan oleh Indonesia bagi memajukan persepakbolaan negara mereka. Seperti apabila Pak Erick Thohir mengatakan bahwa sepak bola ini bukan sekadar sukan tetapi dia juga bisnis. Dan telah terbukti apabila Pak Erick Thohir mempunyai hubungan yang baik dengan FIFA, Indonesia telah diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Itu antara perkara yang sukar untuk diperolehi ya oleh negara-negara lain sekiranya tidak mempunyai fasilitas yang cukup, fasilitas yang telah mencapai tahap dia punya prosedur yang sempurna. Tetapi di Indonesia ini sebenarnya sudah lengkap dari segi apa yang diperlukan oleh FIFA. Maka itu ada dua kejohanan ataupun Piala Dunia yang sebelum ini sepatutnya Indonesia yang kendalikan, senior dan juga yang junior. Tetapi oleh kerana ada beberapa perkara yang telah berlaku, maka hanya tim junior saja yang sukses ya, ataupun Indonesia hanya mengendalikan Piala Dunia bawah U23 itu. Nah, jadi guys, apabila melihat bagaimana Indonesia membangun sepak bola mereka, sebenarnya dari segi dukungan pemerintah, itu yang kunci utamanya. Sebab bila melihat ya, setiap kali perlawanan timnas Indonesia menghadapi tim-tim yang besar, pemerintahnya turut turun padang ya, Pak Jokowi turut memberi dukungan, serta dari segi penggemar sepak bola di Indonesia ataupun fans timnas Indonesia ini cukup dukung sepak bola mereka. Jadi dari awal sudah terbentuk pemikiran pada anak-anak ataupun generasi yang muda-muda nih guys untuk melihat sepak bola di Indonesia itu bagaimana. Jadi kalau untuk mencari pemain-pemain itu rasanya tidak sukar untuk Indonesia memperolehi pemain-pemain yang boleh dilatih, kerana Indonesia sudah mendirikan training center untuk persiapan di masa akan datang. Jadi guys, inilah katanya, ini gila, mereka adalah tim paling ambisius di Asia. Ini sorotan media asing soal projek besar PSSI. Dan projek PSSI ini telah berhasil dan telah terbukti apabila Indonesia satu-satunya wakil ASEAN keputaran ketiga dan Piala AFF U19 baru-baru ini menjadi juara. Belum lagi dilihat bagaimana Pak Erick Thohir memimpin timnas Indonesia sehingga hari ini timnas Indonesia disegani dan dihormati oleh pihak lawan. Itulah kelebihan yang ada pada Indonesia. Apapun guys, inilah kelebihan yang ada pada Indonesia, dan teman-teman di Indonesia seharusnya bersyukur kerana dikurniakan seorang pemimpin yang betul-betul menjiwai sepak bola dan juga memahami
selok-belok sepak bola di negara Indonesia itu sendiri. Jadi itu saja guys, semoga Pak Erick Thohir terus diberi kekuatan dan juga semangat, dan semoga ide-ide Pak Erick Thohir ini dapat memberi inspirasi kepada tim-tim yang ada di ASEAN ini, agar kita di ASEAN sama-sama melaju seperti mana tim-tim kalian ya, timnas Indonesia. Karena saat ini Indonesia adalah satu-satunya wakil ASEAN untuk keputaran ketiga. Jadi itu saja guys, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.